Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jack Kaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni ya. Assalamualaikum guys. So topik kita, topik mula-mula kita untuk hari ni ialah aku nak bercakap pasal exhaust. Exhaust Umar Racing, adakah padu, adakah sedap, adakah apakah kelebihannya, apakah kekurangannya, dan adakah aku suka dengan exhaust Umar Racing. Nantikan untuk hari ni. Mungkin ada topik-topik lain, tapi yang pertama nak cerita pasal exhaust lah. Alright. Okay, so motor ni pakai exhaust Umar Racing kata standard. Aspect. So Umar Racing dia ada dua, aspect dengan R-spec. Aspect ni rasanya R dengan S ni S standard, R Racing kot. Lepas tu Umar ni dia punya exhaust back pressure lah. Back pressure dengan dia punya pipe depan 35. Pipe depan 35. Cumanya muncung belakang dia kecil kalau Umar Racing. Okay, yang pertama aku nak cerita pasal kelebihan dia lah. Yang pertama, kelebihan exhaust Umar ni yang bagusnya ialah exhaust Umar ni dia senyap. Bagi siapa-siapa yang motor modi tapi sukakan exhaust yang senyap, bolehlah ambil. Sebabnya dia bunyi macam motor standard terus. Dia punya bunyi macam standard. Macam standard boss. Memang sunyi lah, senyap sunyi dia punya exhaust. Itulah kelebihan exhaust Umar. Okay, kita payung dulu bunyi exhaust ni macam mana. Nanti korang nilai lah sendiri macam mana. Start. Memang confirm lulus JPJ polis. Tu kelebihan dia. Okay, sekarang aku nak bercakap pasal keburukan dan juga adakah aku suka ataupun aku tak suka dengan exhaust ni. Okay, yang pertama, benda ni memang berkait lah, kelemahan dengan sebab. Aku tak suka exhaust ni. Aku terus terang memang aku tak suka exhaust Umar. Tak kira lah aspek ke aspek ke, memang aku tak suka. Sebabnya exhaust Umar memang tak lawas. Kalau ada pandangan orang lain tu, atas orang lain lah. Ni pandangan daripada aku. Pandangan daripada akulah. Kalau orang lain minat, minat masing-masing. Dia tak ada apa-apa. Minat masing-masing. Main motor ni kita tak boleh nak menghalang minat orang lain. Sebabnya lain orang, lain cerita rasa. Dan aku memang tak suka exhaust Umar sebabnya ni memang tak lawas langsung. Bagi aku exhaust Umar ni spek 57 boleh lah pakai. Spek 62 ke atas memang aku tak disarankan lah untuk pakai. Sebab memang tak lawas langsung. Motor memang memang tak pergi langsung. Memang performance memang drop lah kalau pakai Zohoma ni.
Patutnya motor boleh pergi 1.4, motor boleh pergi 1.2 je bila pakai Zohma. Sepatutnya boleh pergi 1.4, boleh 1.2 je kalau Zohma. Bagi aku lah, kalau ada orang pakai tu, sorry lah, aku bukan nak menghina, tapi memang aku tak suka lah Zohma ni. Sebab memang dia tak lawas. Dan peringatan kepada siapa-siapa yang nak pakai Zohma, korang kena setting balik korang punya main jack. Sebabnya dia punya masalah ialah confirm main jack korang akan jadi besar. Sikit-sikit peringatan. Satu lagi peringatan, jagalah rantai dan pelapik rantai anda jika tidak mahu menjadi seperti ini. Siap, pomel banyak belum kerja. Tengok. Ni. Ni. Oh, ibu tu situ. Sebab tak jaga pelapik rantai dengan rantai. Ni. Tengok. Tak kerek panjang oh. Kerek-kerek. Ni sebab rantai putus ni. Rantai putus ataupun pelapik rantai, getah rantai tu. Getah rantai tu dia putus. Dia jadi tendang. Dia mengikut rantai. Dia tercabut. Dia tercabut dari tempat dia. Dia tercabut, so dia ke depan. Jadi macam tu lah. Jadi pecah. So kita berbalik kepada topik kita. Exhaust Umar. Pastikan kalau korang tukar exhaust rumah, korang kecikkan korang punya main jet. Sebabnya aku dah jumpa 2-3 buah motor yang hantar dekat sini nak setting carburetor apa semua. Sebabnya motor kita sendiri buat, tapi dia nak pakai exhaust rumah. Biasa kita setting main jet 180 untuk spek 62. Tapi bila mana pakai je exhaust rumah, automatik memang 180 tu memang jadi besar. Dan kita memang tak boleh spulas habis motor. So selepas maknanya kita setting-setting semua, main jack memang kena kecikkan sampai 15-20 mata. Maknanya kalau main jack asal 180, kita kena pakai main jack 160. Macam motor ni lah. Asalnya main jack 180, memang gear 4 memang mati terus. Memang tak ke mana lah gear 4. Pulas tapi dia bobok-bobok je. So sekarang ni kita dah tukar main jack kepada 170. Masih okey lah sikit, tapi masih lebih. Masih lebih, so kena pakai 160. Sebab sebelum ni kita dah pernah setting. Dah pernah try 160 biasanya. Tu cara kita setting lah. Sebabnya main jack pilot ni lain motor, lain dia punya setting. Jangan ikut cara kita setting, tapi just guideline lah kalau boleh nak ikut. Spek 62, main jack CZM, main jack pilot 180, 35. Dia dari segi pilot jet tak terganggu mana dengan Azoh ni. Main jack, main jack memang confirm kena kecikkan. Alright. Okay guys, so sekarang ni sebab engine ni yang Aima tengah buat ni, engine nak masukkan spek jet road 4mm. So sekarang ni kita tengah ambil dia punya crankcase. Sebabnya memang kalau jet road 4 memang sangkut lah road dekat crankcase, memang sangkut. So memang kena ni sama ada lay crankcase atau lay road. So biasanya kita lay crankcase, kita tak buat lay road. Sebab kalau lay road, kemungkinan nanti
buang besi masuk dalam bearing rod ataupun masuk dalam bearing crankshaft, bahaya lah. Lagi satu, kalau tukar rod nanti kena beli pula rod yang baru. So kita beli crankcase je untuk senangkan dia. Kerja-kerja overhaul sedang berjalan. Cukup bergaya. Kita tunjuk. Cik terang sikit bawah. Ada orang tanya, ada orang suruh Akif cakap kali. Dia tanya, mana nak tengok kalau blok tu tak taper lagi, mana? Tak taper lagi. Gana-gana? Kalau tak taper je, lesen belakang. Dia tak teka. Dia tak teka? Dia lesen tu pun dia lesen. Ni rata. Ni bohok kenapa ni bohok? Dia bohok. Apa enjin? Enjin bohok apa? Enjin. Betul. Okay. Giabok belok Nah, enjin ni. Enjin ni dia pecah enjin. Lepas tu dia tendang giabok Lepas tu dia punya main gear ni, main shaft gear ni bengkok ya. Dia bengkok. Bengkok. Ni gear satu ni, ni main shaft gear satu. Jadi disebabkan benda tu bila kita masukkan enjin, masuk gearbox dekat enjin, jadi kena bau ni. Lekak. Kan jadi tinggung. Sewang. Jadi sewang bila pusing. Bila pusing gearbox jadi bersewang-sewang. Jadi kita tukarlah benda ni. Benda ni beli yang original punya mahal juga, 150. Benda tu saja. Kalau gearbox full set RM200. Original. Tapi disebabkan kita nak pakai benda tu je, kita beli benda tu je lah. Piwak tu poin. Petugas kan apa tu poin? Okay guys. So sekarang dah pukul berapa ni? 4:40. Kita tutup bengkel pukul 5 petang. Pukul 5 petang kita tutup bengkel. So macam tu lah. Tak ada apa sangat yang aku nak bincangkan untuk hari ni. Ni pendapat aku untuk yang mana nak pakai cutting standard tu. Nak pakai cutting standard, bagi aku exhaust yang terbaik untuk cutting standard ialah exhaust CJ Pro dengan exhaust Espada. CJ Pro Espada Apido yang bunyi sedap. Yang bunyi sedap dan lawas bagi aku lah. Exhaust lain aku tak pasti, setakat ni yang aku tahu yang tu lah yang lawas
yang kalau spek besar pakai pun tak ada masalah. Okey. Exhaust Apido, CJ Ipoh dengan Espada. So kalau korang nak pakai kata standard, aku punya recommend ialah 3 exhaust tu lah. Bukannya aku tak suka exhaust rumah, tapi bagi aku exhaust rumah memang tak lawas lah bagi aku. Mana-mana yang pakai exhaust rumah tu, pakai je tak ada masalah. Lain-lain punya pendapat, pendapat masing-masing tak ada hal. Rasanya tu je kot untuk hari ni. Kita berjumpa lagi lah di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.